Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat nyorang sidak ka selesai ji wangunan anu bakal diadegan SPBU di Jalan Raya Rembang Kabupaten Bandung Barat poer beberang. Eta sidak dilakonan lantaran eta wangunan di erong tacan ngalengkepan izin keur ngokolakeun pangwangunan. Prak-prakan pembangunan di salah saiji SPBU di Jalan Raya Lembang anu pernahna disebut deureun objek wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat diareunkeun dumeh di erong tacan ngalengkepan izin keur ngokolakeun pembangunan. Eta lampah ngareunkeun pembangunan teh disorang nalika wawakil Komisi Hiji DPRD Kabupaten Bandung Barat nyorang sidak ka lokasi SPBU perbeberang. Dinamprona, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat manggih kakurangan izin, nyaeta site plan, anu henteu luyu kana izin samemehna. Perizinan, dia sudah mengantongi perizinan, sudah tidak ada masa perizinan. Hanya bangunan ini tidak sesuai dengan site plan. Jadi bangunan ini tidak sesuai dengan site plan, harusnya dia memperbaiki dulu atau merubah dulu site plan agar tidak ada dampak dari ini. Ketua Komisi Hiji DPRD Kabupaten Bandung Barat Inen Sutis nangeceskeun, Komisi Hiji DPRD Kabupaten Bandung Barat bakal nyen surat terusan ancokeunan Bupati Kabupaten Bandung Barat keur ngareunkeun saheulaan eta prak-prakan pembangunan SPBU. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.